Baik, terima kasih Dilela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap cabang Parti Keadilan Rakyat PKR di Sabah perlu bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dalam usaha meningkatkan keberkesanan pembangunan sosioekonomi rakyat di negeri ini. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Sabah, Dato' Christina Liu berkata, jalinan kerjasama itu penting sebagai perantara kepada kerajaan dalam menyalurkan peruntukan yang ada. Dato' Christina yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, pimpinan cabang PKR dan NGO perlu membantu golongan B40 menerusi pelbagai program khususnya pendidikan komuniti agar mereka tidak terpinggir daripada arus pembangunan negara. Pada masa sama, rakyat juga diminta bijak mengambil peluang yang disediakan kerajaan untuk membantu mengubah landskap ekonomi mereka agar terus maju dan mengecapi kejayaan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Iftar Perdana Keadilan Negeri Sabah 2019 di Tabung Haji Kota Kinabalu. Seramai 20 anak yatim dari Asa Kinah Kinarut dan Nur Takwa Kota Belud diraikan dalam majlis ini dan menerima sumbangan berupa peralatan sekolah. Pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat CSR oleh badan-badan korporat sama ada syarikat berkaitan kerajaan GLC maupun swasta harus dilakukan secara berterusan tidak terhad pada bulan Ramadan sahaja. Inisiatif tersebut bukan sahaja berkesan bagi golongan memerlukan bantuan tetapi juga berupaya membantu kerajaan meningkatkan kesejahteraan rakyat di peringkat akar umbi. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Haji Jaujan Sambakong berkata badan-badan korporat perlu terus melaksana program-program CSR untuk membantu masyarakat dan tidak mementingkan keuntungan syarikat semata-mata. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Tautan Kasih Ramadan Anjuran Rural Capital Berhad dengan kerjasama BTC Berhad di Kinarut Papar. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Sulit Menteri Dahari Haji Lisani. Sementara itu, penganjur yang ditemui pemberita RTM berkata program ini memberi peluang kepada pihak syarikat untuk membantu golongan memerlukan khususnya anak-anak yatim. Pertama kali menganjurkan program ini untuk menceriakan anak-anak di sini. Selain pada itu, ini juga merupakan salah satu inisiatif di peringkat Rural Capital Berhad Cawang Sabah untuk mengarahkan CSR. Supaya kami nak lain-lain syarikat swasta turut serta untuk membantu macam rumah anak yatim, memberi sedekah dan juga mengadakan program-program sebaginilah. Dalam pada itu, Pengetua Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Kinarut mengalu-alukan sumbangan berterusan daripada masyarakat untuk menampung keperluan harian anak-anak yatim. Kerana anak-anak kita tetap memerlukan sumbangan di luar Ramadan 11 bulan lagi. Dan ini adalah satu bukti bahawa kumpulan yang berniaga tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi mereka juga melakukan tanggungjawab sosial. Seramai 35 anak yatim menerima sumbangan wang tunai, pakaian dan keperluan asas dalam majlis ini yang turut diisi dengan ceramah Ramadan oleh Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Daerah kecil Melalap kini diluluskan sebagai daerah penuh. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga Wakil Rakyat Melalap, Dato' Peter Anthony. Menurut Dato' Peter, perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Mohd Syafiq Haji Abdal dalam Majlis Perasmian Pekan Melalap baru-baru ini. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat baru-baru ini bahawa Melalap telah diluluskan sebagai daerah Melalap. Ini disebabkan populiti yang ada di Melalap sekarang ini sudah melebihi untuk kita membenarkan Melalap ini dikategorikan sebagai daerah. Jadi kita amat berterima kasihlah kepada Yang Maha Berhormat Ketua Menteri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam majlis perasmian Pesta Keamatan peringkat DUN N35 Melalap di Kampung Pamilaan Tenom. Pelbagai acara diadakan dalam majlis ini termasuk pertandingan uruk ngadau yang menyaksikan Evian Verolia Ajis dinobatkan sebagai pemenang dan menerima hadiah wang tunai RM2,500 berserta hadiah iringan. Kemenangan itu melayakkan Veronica untuk mewakili DUN Melalap ke pertandingan peringkat negeri di Hong Kong Khoisan Penampang 31 Mei ini.
Perayaan-perayaan etnik akan terus diberi perhatian sewajarnya agar terus relevan dan memenuhi tuntutan semasa. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Dato' Iwan Benedik berkata komitmen itu termasuk menambah baik acara pengisian perayaan etnik termasuk Pesta Keamatan. Bertepatan dengan tema sambutan Pesta Keamatan tahun ini iaitu Keamatan Wadah Penyatuan Budaya Bangsa, Dato' Iwan berkata pesta tersebut antara usaha memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Sabah yang berbilang etnik. Beliau berucap menasmikan pertandingan bentugan Songkotown di KDCA Penampang. Dato' Iwan yang juga naib Presiden APCO berharap pertandingan tersebut diteruskan pada masa akan datang agar lagu-lagu lama terus terpelihara dan dihargai generasi muda. Pertandingan melibatkan 7 finalis ini menobatkan Oswal Sufi sebagai Johan dan menerima hadiah wang tunai RM1,200, piala dan sijil. Naib Johan dimenangi Christopher Janikol dan tempat ketiga disandang James Mojolo. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah RM1,000 dan RM800 berserta piala dan sijil. Manakala persembahan terbaik dimenangi Mary Maureen Kincau membawa pulang piala dan sijil. Pejabat Parlimen Beluran memperuntukkan sejumlah RM42,500 dana untuk disalurkan kepada 85 buah masjid dan surau di kawasan Beluran tahun ini. Bantuan itu bagi membolehkan mereka melaksanakan aktiviti keagamaan sepanjang Ramadan ini. Bagi Zon Paitan dan Sugut, 36 buah masjid dan surau masing-masing menerima sumbangan kewangan RM500 dan buah kurma. Majlis penyampaian bantuan disempurnakan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi di Masjid Baitul Rahman, Kampung Tanjung Nipis, Paitan. Semoga semangat-semangat ini dapat dimanfaatkan kepada masjid-masjid dan juga surau di zon Paitan dan Sugut ini. Terbanyak-banyak terima kasih kepada YB Sri yang tidak pernah putus-putus menyumbangkan dana untuk setiap masjid di kawasan Sugut Paitan pada setiap tahun. Selain zon Paitan, 31 masjid dan surau zon Pekan Beluran dan 18 dalam zon Telupid turut menerima sumbangan itu. Ramadan di Sabah terus dilalui dalam semangat perpaduan yang tinggi dan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Kapur, Ben Chong berkata, keharmonian tersebut yang merupakan suatu kekuatan masyarakat di negeri ini akan terus disemarak menerusi program Turun Padang yang dekat dengan rakyat. Kita memang boleh melihat bahawa yang bulan Ramadan ini bukan sahaja yang seperti bazar Ramadan ini bukan sahaja dikunjungi oleh umat-umat Islam tetapi dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat termasuk Chinanya, KDM-nya, semua kita pun mama saya pun suka membeli nilaut di ini bazar Ramadan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas memenuhi undangan majlis berbuka puasa ibu pejabat polis daerah Kudat di Kudat. Terdahulu, Ben turut mengagihkan 300 bungkus bubur lambuk kepada orang ramai di tapak Bazar Ramadan Timborongos, Kudat. Sementara itu, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri, SAC Ahmad Fazila Muhammad berkata, program tersebut bukan sahaja merapatkan silaturahim sesama anggota, malah dengan masyarakat setempat. Ini sebagai satu cara ikatan persahabatan untuk merapatkan lagi hubungan antara pegawai di IPK dengan pegawai di daerah. Dan aktiviti ini bukan baru, ianya telah berlangsung sebelum daripada ini dan inilah salah satu cara untuk kita dekatkan dengan orang dan dalam masa yang sama untuk ikatan silaturahim. Dalam majlis ini, anak yatim, ibu tunggal dan fakir miskin turut menerima sumbangan. Badan korporat, syarikat besar mahupun orang berseorangan disaran untuk turut menghulurkan sumbangan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Pendekatan itu membolehkan lebih ramai golongan susah dan memerlukan dapat bantuan.
Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Bengawan Dr. Daud Haji Yusuf berkata ia juga secara tidak langsung mendidik masyarakat setempat untuk lebih prihatin dan peka terhadap kesusahan hidup individu lain yang sentiasa memerlukan bantuan. Kepada terutama sekali kepada syarikat-syarikat yang telah pun dapat berjaya di negeri Sabah ini khususnya, dan mudah-mudahan mereka ini boleh membantulah di masa-masa yang akan datang. Kerana kita masih sebenarnya memerlukan banyak usaha-usaha seperti inilah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Sentuhan Kasih bersama Ibu Tunggal, Anak Yatim dan Warga Emas dan penyerahan bubur lambuk dan kurma di Surau Ar-Rahman, Kampung Luagan, Bengawan. Dalam majlis ini, seramai 50 orang terdiri Ibu Tunggal, Anak Yatim dan Warga Emas menerima sumbangan barangan keperluan harian. Program seumpama yang diadakan setiap tahun sempena bulan Ramadan ini bertujuan menyantuni golongan susah yang sentiasa memerlukan bantuan. Kegembiraan jelas terpancar di wajah lebih 200 anak yatim dan asnaf dari Kampung Tanjung Batu Tengah dan Kampung Tanjung Batu Laut Tawau apabila mereka menerima bantuan dari Pusat Zakat Sabah PZS. Bantuan zakat itu disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Datu Hamisah Samad di Masjid Al-Aman Tanjung Batu Tengah, Tawau. Bercakap kepada pemberita RTM, beliau berharap lebih ramai isi rumah yang kurang mampu dikesan untuk diberi bantuan zakat pada masa akan datang. Dalam pada itu, Datu Hamisah berkata pihaknya juga komited memberikan bantuan kepada golongan sasar menerusi program Jelajah Jiarah Kasih untuk menyantuni golongan kurang berkemampuan. Kita ada jelajah ziarah kasih, kita pernah juga. Kita bagi yang mana yang tidak tersenarai dalam zakat. Ha, kita kenal pasti yang tidak tersenarai dalam zakat, itu yang kita bagi. Kita sekarang ni sedang bergeraklah ni. Dari Dun Tanjung Batu sampai Kampung Kelabakan. Kita ziarah dari rumah ke rumah. Sementara itu, para penerima zakat menzahirkan kesyukuran atas bantuan yang diberikan PZS. Terima kasih ini Pusat Zakat memberi bantuan dekat kami semua sekeluarga. Betul. Terima kasih Datuk Misa bagi adik saya ini kursi roda. Terima kasih banyak-banyaklah kerana banyak bantuan dengan adik saya ini. Saya mengucapkan terima kasih zakat pada Datuk Misa. Terima kasih banyak. Mungkin dapat menghantar beban di baju raya? Ya, iyalah untuk beli, untuk kuih-kuih. Itu sajalah. Untuk belanja dapur. Bantuan berupa wang tunai berkenaan juga bagi meringankan beban para penerima untuk membeli keperluan barangan asas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bulan Ramadan seharusnya diisi dengan aktiviti yang bermanfaat seperti tadarus Al-Quran selain berpuasa. Ini kerana membaca Al-Quran dapat memberi santapan rohani dan mengumpul pahala berlipat ganda. Pengerusi Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa, Hajah Zaleha Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim menyatakan perkara itu ketika berucap dalam Majlis Semarak Ramadan Pertiwisa dan Khatam Al-Quran sempena Ramadan Al-Mubarak di Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Hajah Zaleha berkata ia dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah dan memantapkan semangat perpaduan ummah. Majlis yang dihadiri seramai 500 ahli pertiwisa seluruh Sabah ini turut diserikan dengan kehadiran penaung pertiwisa yang juga isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni serta isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Suriani Shuaib. Antara pengisiannya, Majlis Berkatam Al-Quran Perdana serta tazkirah bertajuk Keberkatan Al-Quran yang disampaikan Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Dilela di Angkasa Puri. Silakan, Dilela.